Seorang pengendara motor wanita tewas usai menabrak bagian belakang truk pengangkut hebel di terowongan Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur. Truk tersebut tengah terparkir di tepi jalan dan ditinggal oleh supirnya karena mogok mesin. Monitor laka nih, nabrak truk. Dari video amatir, nampak seorang wanita pengendara sepeda motor terkapar usai menabrak bagian belakang truk pengangkut hebel di salah satu terowongan di kawasan Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur. Tubuhnya sekaligus motor korban masuk ke kolong truk hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban. Menurut informasi sementara, korban yang melaju dari arah jalan MT Haryono menuju Cawang diduga tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga menabrak bagian truk yang parkir sembarangan. Truk hebel ini sudah terparkir di terowongan sejak Sabtu kemarin dan ditinggal oleh sopirnya lantaran mengalami mogok mesin. Selain itu, ban belakang truk pun tidak terpasang dan diduga sengaja dilepas oleh sopirnya. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kini kasusnya ditangani unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur dan sopir truk masih dalam pencarian petugas. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.